Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria, saya dari Divisi Marketing. Di video pembelajaran kali ini saya mau membahas tentang apa ya? Ayo, ada yang tahu? Saya mau membahas tentang 5 sikap positif yang bermanfaat di lingkungan kerja. Nah, di sini kita bersikap dalam berpikir positif yang memiliki banyak manfaat ya dalam setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama adalah kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Kenapa? Karena bersikap positif dapat dilakukan dengan cara yang selalu memotivasi diri untuk selalu menetapkan tujuan atas apa yang akan kita capai, selalu menjadi yang lebih baik. Jika kita termotivasi untuk selalu dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan yang kita sudah mulai nih, maka kita harus bisa menciptakan positif bahwa kita akan mampu nih untuk mengerjakan pekerjaan yang akan lebih baik dan meyakinkan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu akan berhasil. Dan yang kedua adalah etos kerja yang baik. Nah, di poin kedua ini etos kerja yang baik membuktikan bahwa kita menunjukkan positif dengan menjadi seseorang yang dapat diandalkan dengan rekan kerja atau atasan kita. Memiliki integritas dan komitmen terhadap pekerjaan kita nih. Terus kita berdedikasi terhadap setiap pekerjaan atau tugas yang dibebankan kepada kita dengan tepat waktu. Dengan memiliki etos kerja baik, rekan kerja sekeliling kita atau atasan kita itu akan memiliki efek yang positif. Dan bahwa kita adalah seorang yang profesional dan berkualitas tinggi ya. Dengan begitu, kita akan menjadi seseorang yang dapat dipercaya oleh rekan kerja kita ataupun atasan kita untuk melakukan sebagai pekerjaan, sehingga akhirnya karir kita pun akan mengalami peningkatan. Dan yang ketiga adalah bersikap optimis. Jadilah seorang yang optimis dan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan, tak terkecuali di dunia kerjaan ya. Bersikap yang optimis ini harus dilakukan dengan menunjukkan sikap yang positif terhadap sudut pandang dan pemikiran yang menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi. Jadi ketika kita bersikap optimis, kita pun akan selalu dapat melihat sisi baik atau sisi kejadian yang sedang kita alami. Nah, dan yang keempat adalah memiliki selera humor yang baik. Bayangkan aja, jika kita sedang berada di bawah tekanan dalam pekerjaan, kita menjadi stres nih, dan suasana dalam bekerja pun menjadi agak tegang dan tidak menyenangkan ya. Tetapi di saat inilah kita membutuhkan rasa humor atau sebagai cara untuk breaking the ice, atau dengan tertawa memasukkan unsur menyenangkan dalam pekerjaan yang kita lakukan agar mood kita pun akan lebih baik gitu kan. Terus berubah yang jadi yang tadi negatif menjadi hal yang positif. Ketika kita berada dalam aura yang positif, ya kita akan lebih dapat berpikir yang jernih ya gitu kan. Tidak sulit untuk berpikir yang memang kita sedang pikirkan, terus kita gak ingat apa yang harus kita pikirkan gitu. Tapi dengan adanya kita selera humor kita lucu gitu kan, terus berpikir positif, itu akan lebih baik untuk di pekerjaan kita. Terus yang kelima adalah selalu bersyukur. Biasakan untuk selalu mensyukuri hidup dan takkan berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya, atau mensyukuri segala hal yang sudah kita miliki, baik keluarga, teman, kerjaan, dan lainnya, ataupun materi. Nah, di sini kita harus bisa bersyukur akan memiliki perasaan yang nyaman dan tenang. Tidak perlu membandingkan atau mengeluh ya. Mengeluh mengenai pekerjaan atau gaji atau tunjangan yang diperoleh oleh kita dan tim kita itu yang berbeda gitu. Tapi kita tersyukuri apa yang sudah kita lakukan dalam pekerjaan gitu kan. Rezeki yang sudah Allah kasihkan gitu kan. Jadi tetap fokus terhadap diri sendiri dan menerima kekurangan atau serta kelebihan yang kita miliki. Hal ini akan menciptakan energi yang sangat positif dalam diri kita sendiri. Pada akhirnya kita mempunyai pola pikir yang sukses untuk diri kita sendiri. Nah, itu 5 poin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin dari saya itu aja. Sampai bertemu video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.